Japra, Edot, bawa semuanya. Bawa. Bisa mati panjang. Kong, Mayang tahu dulunya Engkong jawara di kampung Pulo. Ilmunya tinggi, sakti. Tapi tetap aja kalau yang namanya masuk angin mah kagak kebal. Ingat, Engkong tuh umurnya udah 100 tahun lebih, udah tua. Harus jaga kesehatan. Lagian Engkong juga sih, tidur kipas angin ada di depan gede-gede banget. Makanya kalau tidur kipas anginnya kecil-kecil aja. Udah. Pokoknya kalau sampai besok Engkong kagak sembuh juga, kita ke dokter. Ya elah, pakai ke dokter. Sekalian aja pakai ambulan. Besok juga baik. Tiba masuk angin, dikerokin juga hilang loh. Engkong mah kagak bisa dibilangin orangnya. Sini dah, Mayang pijitin. Engkong, ini tanda di punggung Engkong. Lucu juga ya, bentuknya kayak matahari gitu. Sejak Engkong merojol juga entuh, tanda udah ada. Lucu ya? Iya. Atau leher dikit leher. Aduh, emang lucu Engkong yang paling pinter dah. Iya dong, makanya Engkongnya juga pinter, jadi ngomongan mulu. Ini majunya aja, ini majunya. Tolong, kan lu kalah kan? Udah, coba lain kali ya. Lu curang sih pakai cheat. Itu menang mulu. Cacit-cacit, gua mah anak rental sejati. Kagak mungkin gua pakai cheat. Gua mah paling jago di kampung ini emang. Lu apa-apaan sih? Lu curang. Gak ada. Eh, ada apa nih bener-bener? Bang, 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 bang,
Dia belum tahu siapa kita. Kita ajar dia. Oke. Ajar. Ajar. Gara-gara lo, gue jadi mukulin orang gak bersalah deh. Dia kagak bersalah apanya, jelas-jelas gue dipukulin. Eh, itu kan juga ada sebabnya kenapa dia ngejar lo. Tuh kan, bener kan? Emang? Lu kagak capek abis berantem? Ini gua traktir dah. Enggak, makasih. Gua gak yakin uang yang lo pakai uang halal. Sehat deh, galak banget ya. Tapi emang makin cakep sih kalau dia lagi marah-marah mah. Aduh. Alhamdulillah. Kagak ada yang nunggak nih ngontrak bulan ini. Boleh juga deh, Sar. Waalaikumsalam. Ini dia nih anak. Astagfirullahaladzim, Deki. Lu dari mana aja sih? Gua punya anak laki-laki model lu. Kelujangan melulu. Nyari kerja dong gitu. Ah, gimana sih? Model su amat sih lu. Maksudnya anak sendiri masa dikatakan masa depan suram. Ya, kalau mau doain tuh yang baik-baik. Ah, lu mah tiap hari juga malu. Doain terus. Tiap sholat ngedoain lu, nah lu kerjaan lu main game lah, kemana lah, gak ada kerjaan, cari dong kerjaan, Jack. Ya ampun ya, Jacky mau ngapain lagi cari kerjaan? Kan warisan kontrakan babi masih banyak, ntar juga duit datang sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah Jacky, gini hari lu masih ngandelin harta orang tua, iya. Lu gak malu lu sama teman-teman lu, ha? Tuh teman-teman lu semua udah pada sarjana, udah pada jadi insinyur. Nah lu jadi apa? Kuliah aja masih di DO. Banyak. Jack. Oh iya, Nyak. Tadi Aye ketemu cewek kedemenan Aye, Nyak. Wah, emang bener tuh cewek tuh mantu idaman. Nyak, pokoknya kalau Nyak udah ketemu tuh cewek, Nyak pasti demen dah. Lu ngimpi kali ya? Udah ngedemenin anak orang. Lu aja masih pengangguran. Lu mau kasih makan apa anak orang? Hah? Nggak sih makan batu lu? Nyak gitu banget dah. Orang lagi kasmaran malah dijatoin. Nyak tuh bukan mau ngejatoin lu. Nyak tuh mau ngasih semangat hidup lu. Biar serius gitu lu. Nggak gini-gini aja, Jack. Lu pikir deh. Dengar nggak? Iya. Ya udah sana. Udah maghrib tuh. Ayo. Lu banyak doa ntar. Biar dapat usaha. Iya. Yeah. Nyak bawel banget dah. Sama, Mang. Benar. Ini petinya badan rawa rontek. Ayo kita buka. Ayo, ayo. Bang. Kagak ada kepalanya, Bang. Kepalanya itu di situ tadi. Kotak. Oh iya. Lupa, Bang. Udah ambil. Iya. Serem banget, Bang.
Udah buruan ambil. Serem banget. Abang aja deh. Cepet bang, serem banget bang. Udah bang? Udah. Kok belum bangun bang? Ya jimatnya belum dipasang. Terus jimatnya di mana bang? Jimatnya ada sama orang yang namanya Panca, yang memiliki tanda lahir di punggungnya. Nah, kalau gitu kita cari orang yang namanya Panca, kita ambil jimatnya. Sekarang bang? Iya sekarang. Ya udah, tutup dulu bang. Ntar dia makan kucing nih. Serem banget bang. Ayang. Neng Om. Mau kemana lo? Mau ke warung, mau beli telur. Kan buat kita makan. Hati-hati ya. Perasaan Kong kagak enak nih. Iya Kong, main cuma sebentar kok. Berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tuh ribut-ribut di luar? Eh, siapa lo berdua? Eh, lo periksa punggungnya. Ayo bang. Galak deh bang. Eh, lo serain jimat rontek. Hah? Lo Panca kan? Iya. Yeah. Kalau Panca, mau apa lo? Lu serahin dah jimat ronteknya. Selama gua masih hidup, kagak bakal gua serahin tuh jimat rontek sama lu berdua. Eh, lewat. Lu yang lebih muda, lu lawan tuh. Hitung-hitung ngetes ilmu. Cepat. Mai, Mai. Ah, lu lagi. Aduh, Mai, gua pengen ngomong satu. Apaan sih? Beneran. Lama. Ya, ilah, Mai. Mai, gimana gua ngomong kalau jalan begini, ah? Gua tuh lagi buru-buru. Ya, apaan sih? Tadi gua tungguin mau ngomong malah diem aja. A-o. Ya udah, makanya ada berhenti dulu apa, buset deh. Ini, Mai, beneran tuh gua. Apa? Sebenernya, gua tuh... Tuh kan lama. Yaudah deh, gue udah ditungguin sama Ngkong nih. Ya gimana mau ngomong, gue nervous. Ya udah ngomong aja, gak usah pakai nervous segala. Yaudah tahan nih. Benernya tuh, gue. Mau ngomong gak? Yaudah kalau ngomong ah. Mai. Ya elah belum kelar, Mai. Gua bilang juga apa? Lu enggak bakalan bisa ngelawan kita berdua. Sekarang lu serahin tuh jimat rontek lu. Cepat. Serahin tuh jimat. Bang! Hah!
ya kong. Ayo kong, kita ke rumah sakit. Allah saya. Kong. Orang-orang tadi sengaja mau ngambil jimat dari tangan engkau. Jimat rawa rantek dari engkau. Ini lu simpan baik-baik ya? Iya kok, yang simpan kok. Maya, dengerin engkau. Itu jimat lu serahin sama laki-laki yang punya tanda persis kayak engkong. Dia itu pasti berhasil karena dia punya ilmu jawara. Lu serahin sama dia. Lu janji sama engkong ya. Ya kok, yang janji. Kong, kita ke rumah sakit ya. Kong, ke rumah sakit, Kong. Kong, bertahan, Kong. Kong! 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 Kong, apa yang menawa, Kong? Kong, jangan tinggalin bayang, Kong. Kong! Gara-gara gue, Mayang kagak bisa nyelamatin engkongnya. Seandainya tadi Mayang kagak ketemu sama gue, mungkin engkongnya kagak bakal. Ngerti perasaan lo. Lo kan berat kan? Lo kudu ikhlas biar engkong lo tenang. Ya? Lo kan udah sebatang kara. Lo tinggal mancing aja. Kan kita kan masih saudara. Iya, Mai. Lagian juga kalau lo sendirian, yang ada lo bakalan sedih terus karena mikirin engkong. Aja kita udah dapet tuh jimat. Iya bang, kalau kagak ada tuh cewek udah bisa kita bangkit ini rontek. Kalau badan gua kagak luka ngelawan si Panca, nggak mungkin gua kalah sama tuh cewek. Abang luka kenapa? Kan saya yang lawan si Panca, bukan abang. Ya tapi kan gua ketiban sama lo. Abang malesan aja. Terus bagaimana ini kelanjutannya? Gua yakin cewek itu cicitnya si Panca. Pasti jimat ronteknya dititipin ke dia. Benar juga bang. Kalau gitu kita kudu nyari tuh orang. Cewek itu. Ayo. Besok dan sekarang. Si pegel nih badan. Nah, ini kamarnya. Ntar tidur sama emaknya ya. Nggak usah malu-malu. Anggap aja rumah sendiri ya. Cing, tapi Mayang jadi ngerepotin nih kalau kayak gini. Aduh, kagak. Encing senang sekali. Encing tuh sebenarnya pengen dia punya anak cewek. Dapat lelaki, susah diatur lagi. Ngapain di situ? Orang dengerin orang ngomong aja. Salah-salah. Apa sih? Udah deh, istirahat ya. Nya, apa? Nya, kok nggak bilang sih kalau kenal mangkongnya Mayang? Nya tahu nggak? Itu tuh kedemenan ayahnya. Ih, Nya nggak ada rencana buat ngejodohin ayah sama Mayangnya. Kali ya bakal kawin ya? Hah? Kawin? Kerja dulu ya mantap, baru kawin. Ya elah ngapain kerja? Kapan kontrakan kita banyak? Loh, emang Mayang juga baru ngomong lo kawin, ya? Yeah. Enak aja lu. Nyak.
Kong. Ini tanda di punggung Kong. Lucu juga ya. Ini kayak matahari gitu. Sejak Kong merojol juga itu tanda udah ada. Ini rawa rontek dari Kong. Ini lu simpen baik-baik. Ya. Iya Kong. Yang simpen Kong. Maya, dengerin kok, itu jimat lu serahin sama laki-laki yang punya tanda persis kayak engkong. Dia itu pasti berhasil karena dia punya ilmu jawara. Gue harus nyari orang terpilih itu. Kok gue kayak dengar suara orang nangis ya? Ini kan malam Jumat. Jangan gue dilanak. Ini buset. Ini gue kenal suaranya nih. Lo kenapa, Mai? Kok lo gak tidur sih? Ya gimana bisa tidur? Tengah malam gini ada suara cewek nangis menurut lo? Lo kenapa sih? Lo keingetan ya sama Ngkong lo? Iya. Gue keinget sama Ngkong. Dari kecil tuh yang ngerawat gue Ngkong. Sejak gue lahir, ibu sama bapak gue udah meninggal. Jadi cuma Ngkong satu-satu yang gue punya di dunia ini. Ya Mai, yang namanya umur siapa yang tahu sih? Nah buktinya Ngkong lu umurnya panjang. Bilang ngerawat lu sampai segede gini. Ya kan? Lagian ya udahlah. Lo kan di sini ada Nya, ada gue. Lagian kita udah kayak saudara. Udah dong, senyum dong. Mai, maafin gue. Gara-gara lo ketemu sama gue, lo jadi telat nyelamatin Kong. Makanya gue menebus kesalahan gue, dan gue janji gue bakal jagain. Gak usah. Gue bisa kok jaga diri sendiri. Udah subuh, nah lu Mayang udah bangun ya? Lah iyalah, emang lu
Matahari nongol aja lu baru mau subuh. Dia mah tepat waktu kalau subuh. Udah ya bangun cepetan. Ayo cepet buruan sana. Iya, iya. Malu gue. Dasar tuh anak. Hampir aja kena kan. Gue mau udah wudhu. Siapa yang mau kenain juga. Mai, lu salat subuh belum? Udah. Ya, aku udah sih. Gue pengen naik jamaah. Lu tahu kan, kalau salat jamaah itu pahalanya lebih gede. Bisa. Hey, Jack. Ngapain lu? Hah? Lagi konsernya. Ini lagi nyapu lah, emang kagak lihat apa? Tumen-tumenan lu, hah? Serupa gak ya? Iya apaan sih nak? Biasanya lu juga habis subuh lu malah lagi sampai siang. Yalahnya, Jackie yang sekarang tuh udah berubahnya. Udah kagak kayak Jackie yang dulu lagi. Oh. Jackie yang sekarang nih, rajin, baik sama orang tua. Udah gitu bermasa depan cerah. Oh. Usah. Tua. Yudi ya, mau pasar dulu ya. Nanya. Mayang mana nya? Lagi mandi. Katanya dia mau pergi lagi. Ya? Yeah. Hati-hatinya. Et dah. Percuma dong gua nyapu dari tadi mah kalau kagak dilihat. Mau kemana lu, Mai? Gua mau kemana juga bukan urusan lo. Lo enggak usah sok perhatian deh. Gua itu di sini karena emak lo ya, bukan karena lu. Banget sih ngomongnya. Gue tau lo masih marah sama gue. Tapi lo kasih dong kesempatan gue buat nebus kesalahan gue. Gue rela deh ngelakuin apa aja buat lo. Lo mau ngelakuin apa aja? Iya. Yeah. Ya udah. Gue minta lo gak usah sok akrab sama gue. Siapa lo? Ih, lo tuh siapa? Bang Jeki, ya ampun, Ina kangen banget sama Bang Jeki. Ina tuh liburan ke Jogja kemarin. Tunggu. Ngapain pagi-pagi bikin orang pengung aja? Ina kan kangen sama Bang Jeki. Lu mau kasih oleh-oleh kan, sini deh. Ya. Yaudah, pulang sana, makasih ya. Tunggu. Itu cewek siapa? Ih, banyak kan tanya. Itu cewek siapa? Saya bawel. Tunggu. Udah, sono. Kau campur lo. Jangan-jangan cowok itu. Ibu gak apa-apa, Bu? Enggak, makasih ya, Mas, ya. Iya. Bang, habis nolongin ibu tadi ya? Enggak, nih. Hebat banget sih, Bang. Abang baik banget loh. Biasa. Tuh bisa, Neng. Ngapain, Neng? Itu tanda lahir ya bang ya? Panu Neng. Pokoknya kita kudu cari tuh perempuan sampai dapet. Kalau menurut gue sih dia kagak jauh tinggalnya dari sini. Pan dia udah sebatang kara hidupnya. Bagus kalau begitu. Gimana, Mai? Ya
urusan. Bang Jeki, PS-nya Suprima ini, Nek. Ternyata benar kata Ncing. Lu tuh madesu, masa depan suram. Badan doang gede, tapi kelakuan masih kayak bocah. Elah, Mai. Mai, ini mah gue cuma bakal sambilan doang daripada gue kagak ada kerjaan, kan? Serah lo, bukan urusan gue juga tuh. Mai, elah, Mai. Apaan sih lo? Jauh-jauh sana. Ngapain? Hah? Apa urusan lu nanya-nanya? Itu cicitin si Panca kan? Bukan, itu Ponori, anaknya Pak RT. Lu nyolot? Lu mau lewat sini bayar lu. Emang ini jalanan nenek moyang lu apa? Emang punya nenek moyang gue. Pikir lu? Nyolot sih lu. Berantem sama gue. Maju lu. Dari penyakit nih bocah. Bosan makan nasi lu, Tong. Kau bawa kemana lu, Tong? Udah bosan masak nasi lu. Eh, Bang. Mendingan Abang pergi aja dah. Daripada nyesel, ah. Ya! Lo rasa ini makan nih. Ya syukur dah dia kagak lihat Mayang. Selamat, selamat. Untung aja gue pura-pura pingsan. Coba kalau kagak udah mati kali gue ya. Ya, mati dah gue. Kompres ya, biar cepet sembuh. Iya. Yeah. Tuh, udah mau sembuh sedikit. Cetep pelan-pelannya, muka ini bukan boneka. Yeh, lagian lu juga kagak bisa silat, so nantangin orang ah. Yehnya, namanya juga nyelamatin orang, lagi kita mau kudu berkorban. Mati orang, nyelamatin orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nyanyi sakit banget ya. Apa lu? Aduh, kakinya nyanyi, jangan pegang-pegang ya, sakitnya aduh. Eh, lu bisa aja lu ah. Kenapa lu, Jack? Abis pasang badan. Ketemu orang yang abis nyerang rumah lu. Apa? Di mana mereka sekarang? Mai, lu mau kemana? Lu nyari mereka? Mereka tuh udah ngebunuh engkong gue. Mai, mereka tuh lagi nyari-nyari lu. Harusnya lu yang ngumpet, bukan mereka. Lu sadar gak sih? Kemarin lu menang lawan mereka karena mereka tuh capek abis berantem sama engkong. Kalau sekarang lu belum tentu menang. Benar deh, Mai. Lu gak usah gegabah deh. Orang yang bisa ngebunuh engkong lu itu bukan orang sembarangan deh, Mai. Itu orang yang ilmunya setingkat sama engkong lu. Jeki! Ya Allah, Jeki! Kamu dipukulin sama orang-orang! Enggak, gua gak apa-apa. Udah. Jeki benar juga. Mereka bukan orang sembarangan. Kalau gua nekat lawan mereka, yang ada jimat bisa mereka rebut. Agak perhatian banget ya sama gue. Jack. Ya Mai, kenapa? Makasih ya, udah nolongin gue. Iya, gak apa-apa. Lapan kita keluarga, emang harus kudu saling ngejaga. Lagian juga, gue kagak mau lu kenapa-napa. Gue kagak tahu deh.
bakal jadi apa kalau kagak ada lo tadi. Iya, Mai. Aduh. Mai, tolongin Mai. Aduh. Ini tolongin buset dah. Baik banget. Tadi juga bisa dia jalan sendiri. Lah, Mai. Mai. Agak perhatian banget ya. Lo tuh siapanya Jeki sih? Kok bisa-bisanya lo tinggal di rumah Jeki? Lo kok pernah ngatin Ncing ya? Heh, denger ya, gue tuh suka sama Jeki dari kecil. Jeki itu cinta sejati gue. Iya oke, okay. Sorry kalau kehadiran gue di sini ganggu lo. Tapi gue kasih tau lo aja ya, gue sama Jeki tuh gak ada papanya. Kita cuma saudara kok. Bagus dong! Awas aja kalau gue lihat lo deketin Jeki lagi. Lagi bahaya. Lu jalan-jalan? Ya, makasih banget, Jack. Kemarin lo udah nolongin gue. Tapi sekarang gue harus pergi. Ada urusan. Udah. Lu tenang aja, kagak usah khawatir. Gue bisa jaga diri kok. Tenang aja. Jack. Lu kayaknya... mukanya lu udah kagak bonyok-bonyok lagi. Gue juga kagak tahu dah. Pokoknya katanya gue tuh emang dasar kulit gue tuh badak. Jadi kalau luka dikit pasti bakalan cepet sembuh. Jack, ngomong-ngomong kayaknya tuh si Irna suka banget ya sama lo. Emang kenapa kok lo nanya kayak gitu? Lo cemburu ya? Ngapain gue cemburu sama lo? Irna itu emang udah ngejar-ngejar gue dari kecil. Cuman emang dasar guanya aja yang kagak mau. Ya lu pikirin diri, siapa juga yang mau mencewek aneh kayak begitu kan? Jack, lu kagak boleh gitu. Lu juga harus ngerti perasaannya si Irna. Ya namanya perempuan itu perasaannya lebih halus daripada laki-laki. Yaudah, gua berangkat ya. Sekalian tolong bilangin sama Ncing, tadi kagak sempet pamitan. Keburu ke warung no dia. Iya, iya. Assalamualaikum. Salam. Hati lo. Harusnya malu juga tahu perasaan gua sama lu gimana, Mai. Gimana? Udah ketemu tuh cewek? Hah? Kagak, Bang. Abang? Hampir ketemu. Gua kejar, dia ngilang. Ya bener, Bang? Iya. Kok Abang bisa yakin itu dia? Iya. Orang bodinya aja tuh ya. Bohai. Kulitnya tuh mulus, putih. Gua tahu nih, Bang. Apaan? Tuh, bukan ngomongin cicitnya Panca kan? Ngomongin janda tukang kopi kan? Tahuan nih, Abang nih. Cicitnya Panca. Les aja sih, Abang. Iya. Tapi cicitnya Panca jangan-jangan udah pergi jauh dari sini. Bisa jadi, Bang. Terus? Abang ketuaan. Abang mikirin deh, ya. Ya udah yuk. Ya Allah, di mana ya gue bisa nemuin orang terpilih itu?
Eh, Lewa. Kayaknya gua yakin itu cewek udah ngilang di kampung ini. Diam, bersih. Ah, tapi nyarinya di mana lagi, Bang? Mana? Eh, ke kulon aja kita. Ayo. Ye. Yeah. Hubungannya mereka sama dua orang tadi. Si Mayang kayak lagi dicari-cari gitu. Sepertinya mereka semakin dekat. Cepat atau lambat, bisa-bisa mereka datang ke sini. Sebaiknya gue harus sembunyiin jimat ini di tempat yang aman. Ayo makan siang yuk. Apaan tuh, May? Bukan apa-apa. Iya, lo makan duluan aja. Gue soalnya mau pergi juga, ada urusan. Yaudah, gue antar aja. Gak usah, deket kok. Beneran? Iya, udah sana makan duluan. Ketemu juga lu ya. Ternyata lu ngedekem di kampung sini ya. Cepat, lu serahin jimat rontek itu. Ayo, cepat. Apaan? Gua enggak ngerti. Lu jangan pura-pura enggak tahu. Si Panca nitipin jimat ke lu kan? Cepat serahin. Aduh. Lu harus bayar nyawa engkau gue. Mayang! Berani lo gangguin Mayang? Jangan ngusan, jangan campur lo! Lewang! Udah, kita pergi. Ini jimatnya udah dapat. Ayo, kita bangkitin si rontek. Ayo cepat. Gak mungkin. Gak mungkin sih. Gini, kamu yang berdua, ya Allah. Mayang, sakit nih. Apa, Cik? Lu ntar dulu ya.
Ngumpet ini dulu ya. Ya Allah, Mayang, lu. Udah gak apa-apa, Cing. Udah gak apa-apa. Muka lu gak apa-apa nih. Ya Allah, nih gini. Bang Jiki! Ya Allah, Bang Jiki gak kenapa-kenapa kan, Bang? Ya Allah. Apaan sih, ah? Hah? Ini tuh semua gara-gara lo ya? Bang Jiki tuh selalu luka gara-gara ngeling-ngelingin lo. Udah deh, lo tuh apa-apaan sih, ah? Bang Jeki ngapain sih masih bantuin dia? Dia tuh cuma cewek penjaga jimat. Makanya dia dicariin sama mereka. Ngapain sih, Bang? Bantuin dia mulu. Percuma dong Ina kasih tahu ke mereka kalau dia di sini. Apa? Jadi lo yang ngasih tahu mereka kalau gue di sini? Iya. Gue pengen lo pergi dari kehidupan Bang Jeki. Gila ya. Lo tuh emang cewek yang gak berguna, tau gak? Ratusan tahun engkong gue ngejaga tuh jimat dan sekarang lo hancurin gitu aja. Asal lo tahu ya, mereka itu mau ngebangkitin rontek, tau gak? Penjahat paling bengis yang gak bisa mati. Jadi benar legenda lawan rontek itu? Engkong rancak yang ngalahin rontek? Iya. Selama ini engkong nyembunyiin jati dirinya supaya gak ada nyari jimat itu. Dan sekarang, mereka bakal ngebangkitin rontek itu. Ini semua gara-gara lo. Bang Jeki. Kita pakai bunuh jimatnya. Ini Bang. Iya. Kok belum bangun, Bang? Ntar. Gua bacain dulu mantranya. Tuan, kami berdua nih pengikut setia Tuan Rontek, ya kan Bang? Iya, iya. Betul, Tuan. Jadi kalian yang sudah membangkitkan gua. Betul. Betul, Bang. Betul, Tuan. Kan tadi kita udah bilang. Iya, Bang. Iya. Baiklah, karena kalian sudah ngebangkitin gua, kalian akan gua angkat jadi pengikut gua. Ya, kalau gitu kita jadi tangan kanannya, lu tangan kirinya. Abang bagaimana sih? Moga jadi tangan kiri, tangan kiri kan buat cebok, Bang. Terus. Tuan. Mai, wajar banget lagi kalau lu sampai benci sama Sirna, mah. Ya karena ternyata dua orang itu tuh mengincar sesuatu yang penting dari lu. Lagian lu juga sih, ngapa sih lu gak bilang sama gua kalau lu yang nyimpen jimat itu? Kan gue bisa bantu jagain. Jack, gue tuh sama Angkong sengaja nyembunyiin itu semua. Karena kita berdua khawatir kalau sampai ada orang jahat yang tahu, mereka bakal ngejar-ngejar kita.
pasti sekarang si Rawa Rontek tuh udah bangkit. Dan gue gak tahu apa yang bakal terjadi. Ya emang gak ada cara lain apa buat nyetop dia? Ada. Gimana? Cuman lo yang bisa ngentiin dia. Gue? Iya. Lo tuh punya tanda di punggung lo. Dan itu adalah tanda orang terpilih yang punya bakat alami. Sama. Engkong juga punya persis sama kayak gitu. Itu bukan tanda lahir biasa kan ya? Itu bukan cuman tanda lahir biasa. Lo sadar gak sih? Kalau selama ini kalau misalnya lo luka, itu cepet banget sembuhnya. Itu pasti ilmu dikjaya lo udah tinggi banget. Tapi kan lo juga tahu gue mah kagak bisa ngapa-ngapain. Ya orang yang gue lakuin cuma bisa main PS doangan. Gue yakin lo pasti bisa kok. Asal lo mau latihan, lo ulet, lo tekun, lo pasti bisa. Ya udah deh, tapi lo latih gue ya. Ya halo. Wah gak bisa mbak, iya aku masih ada schedule layar lebar soalnya. Nanti ya kalau itu, aduh apa-apa nih. Mbak bantar ya mbak. Buka pintu, buka. Ayo. Buka. Bos. Jangan diambil dong. Salep bisnis bos. Salep. Jangan itu bos. Yuk apa salep bos. Jangan bos, masih ada yang lain bos, jangan bos, ayo bos, ayo, Bos.
Ini aja bos, ini komputer gepeng bos. Iya bos. Ini nih. Iya bos, nggak apa-apa bos. Ini bos. Spesial buat bos tuh. Nggak ada rasanya bos. Ini begini bos. Ini. Duit bos, duit. Ini kita bagi-bagi bos ya. Ini bos ya. Ini buat bos nih bos. Bos, ini buat bos. Bos. Iya bos, ini bos. Tambahin. Iya, iya. Ini udah bos. Ini bos, ini bos. Kasih semua aja nih. Iya, ntar. Bos, udah bos ya. Kebanyakan bos. Iya bos, ini bos. Ini bos. Gak apa-apa lah, emang ini rezeki kita udah. Bos, rezeki juga di emas. Bos, itu jatah kita bos. Jatah kita tuh. Kita aja bos. Perak. 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 Iya, iya. Emas. Perak sama emas. Iya bos. Perak. Emas banyak. Bisa kaya kita. Disinilah tempat dikabarkannya bangkitnya Rawa Rontek. Dalam melakukan kejahatannya, Rontek tidak segan-segan menyakiti korbannya. Bahkan sampai saat ini, pihak berwajib pun tidak bisa untuk menangkapnya. Para penduduk sangatlah cemas. Mereka sangat membutuhkan sesosok pahlawan untuk bisa menghentikan kejahatannya Rawa Rontek. Demikianlah laporan dari kami dari tempat kejadian bangkitnya Rawa Rontek. Edah, berani banget mereka nebar kejahatan ya? Iya! Iya! Jatuh! Gak bisa, Rek! Kudanya gak bisa! Iya! Jatuh! Woi, siapa lu? Asal bocah tengil. Ya, kantong. Ingusan, ngapain lu kesini berani-beraninya? Hah? Gua gak ada urusan sama lu berdua. Gua kesini buat ngalahin Rontek. Eh, Lewang, lu yang lebih muda. Lu ajar tuh. Hah? Abang dari dulu ngomongin gitu mulu. Ah. Abangin duluan. Rontek, jadi lu penjahat jadul yang udah nongol lagi. Hey, bocah tengik, jaga omongan lo ya. Walaupun lo udah ngalahin pengikut-pengikut gue, lo bukan apa-apa buat gue. Jadi sebaiknya lo cium kaki gue sekarang. Cepat! Jangan ngimpi lo. Penjahat kayak lo gak pantas hidup lagi.
Lo lebih pantas di neraka. Dasar bocah tengik. Mana mulut besar lu? Bos, kenapa dibiarin kabur, bos? Tadinya bilang cuma bentar. Bilang sama gue lo ke tempatnya Rontek. Maafin gue, Mai. Gue gak bisa ngeliat Rontek merajalela. Tapi emang ilmu Rontek bukan sebanding sama gue. Jack, ilmu lo tuh masih cetek. Kok lo nekat banget sih? Mai, gak bisa. Gue harus melawan Rontek. Gue tuh orang yang terpilih. Iya, gue ngerti. Lo emang orang yang terpilih. Tapi untuk ngalahin Rontek, lo gak cukup cuma jadi orang yang terpilih. Ayo masuk. Cing, tolongin Jeki, Cing! Cing! Tolongin Jeki, Cing! Kita juga heran, bos. Kita-kita bisa dikalahin sama anak ingusan. Padahal dia kan udah lemah, bos. Iya, perasaan kemarin tuh bocah kagak bisa apa-apa. Iya. Bocah itu bukan orang biasa. Dia memiliki tanda orang sakti, sama seperti Panca. Gua bisa merasakannya. Dia bisa jadi ancaman besar buat kita. Iya, bos. Dan sebelum semua itu terjadi, kita harus menyingkirkannya. Iya, iya. Iya, bos. Gue gak bisa ngajarin lo. Nih, lo pelajarin aja dari buku warisan Kong.
Jeki? Ya, Mayang kenapa? Mayang diculik. Diculik anak Baronteh. Culik? Yaudah, Jeki jalan. Eh, Jeki! Bentar, tunggu bentar. Apaan lagi sih, Nya? Bawa ini golok. Golok ini punya engkong lu. Dulu si Rontek kalah karena engkong lu mutusin kepalanya. Ya? Lu harus bisa, ya? Yaudah, kalau gitu Jeki jalan sekarang, ya. Doain Jeki, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagu lu, hah? Kalau mau cewek lu selamat, lu aja yang nyerah. Cepat, serahin tuh golok. Jeki! Jangan pikirin gue! Diam! Kamu nyelarut di lain rantik! Diam lu! Punya bakat alami, cepat sekali lo berkembang. Tapi sayang, itu belum cukup untuk mengalahkan gua. Cuma segitu. Jek! Mati lu, Tong! Ternyata segitu saja kemampuan lo. Asal lo tahu, selama gue masih memakai jimat ini, gak akan ada yang bisa mengalahkan gue. Kekuatan itu bukan berasal dari jimat. Kekuatan hanya berasal dari Allah. Lo pikir lo itu panjang, hah? Hari ini, lo yang akan mati. Jeki! Jeki, tangkap! Potong kepalanya! Jeki! Halo, Bapak.
Akhirnya kita udah misahin peti yang isinya kepala sama badannya Rontek. Mudah-mudahan aja Rontek gak bakalan bangkit lagi. Dan gak ada orang yang nekat buat bangkitin Rontek. Iya, semoga aja ya. Tapi kita kudu tetap waspada dan ngejagain Entu Jimat supaya kagak jatuh ke tangan yang salah. Kita sama-sama ya jagain Jimat ini. Bose, ada Bose, peti kepalanya Rontek. Angkut, berangkat dengan senyum.